Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Nurdiansyah. Dan saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju kota Bandung ya kawan. Jadi kita mulai update di jalan tol Purbaleunyi. Kita mulai dari kilometer 125 ya kawan, di samping Gunung Bohong Cimahi atau dekat Unjani nanti ya kawan. Jadi ini perjalanan di jalan tol Purbaleunyi dan kita cek update proyek kereta cepat Jakarta Bandung ya kawan. Jadi saya ingatkan video ini tidak manfaatnya hanya akan membuang kota Anda dan menggunakan wifi tetangga, resiko ditanggung sendiri kawan ya. Kita mulai. Nah ini di kilometer 125 ya kawan, yang di samping tunnel 11. Ini pemasangan box girder sudah selesai di sini, sudah sampai ke tunnel 11 ya kawan. Di section 4 jadi ini nih ya kawan. Section 4 di ini mulai di samping Unjani ya kawan. Nanti kita melewati IC Pasteur dahulu ini ya kawan nih. IC Pasteur sudah terlewati ya kawan, dan bisa kelihat mengikuti kontur jalan tol Purbaleunyi ya kawan nih, untuk jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Kalau dari jalan tol tinggi-tinggi juga ya kawan ya, tiang-tiangnya dan jalurnya nih. Nanti Pasir Koja nih agak tinggi ya, Pasir Koja tuh semakin tinggi akan melewati IC Pasir Koja nih kawan ya. Belok dulu ini, nanti melewati IC Pasir Koja ya, mengikuti kontur jalan tol Purbaleunyi ini kawan ya. Nah semakin tinggi nih akan masuk ke interchange, melewati interchange Pasir Koja nih agak tinggi tuh, ada long span-nya juga ya di Pasir Koja. Kita terus lewati, nanti akan mulai masuk ke Kopo ya kawan nih. Kopo, daerah Kopo tuh mengikuti jalan tol ya, agak tinggi ya lumayannya di sini jalan tol ya. Kalau di jalur biasa hampir tidak terlalu tinggi kelihatan, tapi dari dalam jalan tol atau lewati jalan tol sangat tinggi juga ya. Nah, IC Kopo nih nggak menggunakan long span, tidak menggunakan long span biasa ya. IC Kopo masuk ke subgrade ya. Subgrade 53 Kopo casting yard atau pembuatan box girdernya nih di sini nih. Subgrade dulu Kopo, nanti akan naik kembali ya, elevated kembali tuh, sudah mulai elevated lagi, subgrade lagi, ini subgrade mengal ya kawan. Subgrade udah Kopo Muhammad Toha ya. Kopo Muhammad Toha, dan nanti subgrade lagi ya. Ini udah Muhammad Toha subgrade ke arah Buah Batu nih. Nah, ini jadi sejajar jalan tol nih sepertinya nih di daerah Buah Batu. Nanti ada overpass mangga nih. Ya,
pas Mengar kita elevated lagi mulai dari Batu Nunggal nih ya. Elevated lagi Buah Batu, IC Buah Batu, dan nanti akan di depan kelihatan pemasangan box girder sudah sampai mana ya kawan. Sudah di antara daerah logam nih. Nah, kelewat ya. Nah, ini dan terhalang kabel sutet ya. Itu ada tadi 3 pier atau 3 tiang. Dan nanti di daerah ada lagi 2 lagi kalau tidak salah ya. Kalau kelihatan ya videonya. Kelihatan tidak ya? Nah, ada kelihatan mungkin ya, teman-teman. Dan nanti nah, ada lagi nih ya kan, benar kan ada. Dan nanti akan mulai berpindah jalur nih, tiang portalnya 12, tiang portal berpindah dari sisi sebelah kiri ke sisi sebelah kanan ya. Di kilometer 146 atau di GBI ya, di Kota Bandungnya nanti di GBI. Nanti akan mendekati stasiun Tegaluar nih kawan, yang jadi section 4 itu panjangnya 26 km kurang lebih. Nanti ini akan berakhir sampai di kilometer 149 tol Purbalunyi ya kawan. Di jalan tolnya nih. Ini bakal calon IC Gede Bage nih. Gede Bage nanti mungkin Cigatas. Ya kalau dilanjutkan mudah-mudahan lah ya Cigatas. Nah ini rest area 149. Nah di belakangnya nanti, nah di samping ini sebenarnya ada stasiun Tegaluar ya kawan, sebelah kanan atau sisi sebelah selatan ya kawan, di jalan tol Purbalenyi. Dan nanti menyambung ya, itu menyambung ke depo Rancaekek, Tegaluar Rancaekek. Jadi kalau dari jalan tol tidak sudah terlihat ya kawan, karena di sisi sebelah selatan dan juga nanti mengikuti jalan kereta atau jalan rel PT KAI ya di sana. Dan ini overpass nih di Purbalunyi terakhir. Dan nanti penghujung video ini akan ada tol Cisumdawu, proyek tol Cisumdawu ya, kita update aja lah. Saya juga baru pertama kali lintas ya di overpass atau interchange ya, interchange Cisumdawu yang menghubungkan jalan tol Purbalenyi menuju tol Cisumdawu nih yang sedang dikerjakan ya. Jadi ini lagi pengerjaan karena sebagian jalan sudah selesai digunakan ya untuk pengalihan arus nih. Ini jalan tol Cisumdawu, interchange Cisumdawu ya kawan. Jadi setelah saya melewati akhir video ini atau sudah melewati interchange tol Cisumdawu, proyek tol Cisumdawu, saya sudahkan saja dahulu ya video ini di perjalanan atau kita update dari jalan tol Purbalenyi sampai dengan exit tol Cileunyi, proyek tol Cisumdawu. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita tonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.